Antusiasme warga Medan, Sumatera Utara juga terlihat di media sosial. Akun Twitter Bolt Club mengunggah sejumlah foto antrean panjang di Bolt Zone yang berada di Lippo Plaza Medan Fair. Anak-anak dan dewasa, pria dan perempuan, semua rela mengantre di area Bolt Zone hingga ke area lobi Lippo Plaza Medan. Mereka mengantre untuk mendapatkan Bolt Ultra Unlimited yang memberikan layanan akses internet kepada penggunanya tanpa ada batasan kuota. Cukup dengan membayar Rp259.000 per bulan, pengguna bisa menikmati paket internet tanpa batas kuota. Bolt Ultra Unlimited semakin dinanti warga Medan karena memiliki kecepatan tinggi. Bahkan paling tinggi dari para pesaingnya. Ini dia hasil tes Speed Bolt dengan 3 pesaingnya. Tes speed ini dilakukan saat peluncuran Bolt Ultra Unlimited di Medan, Sumatera Utara. Bolt duduk di peringkat teratas dengan kecepatan lebih dari 17.000 kilobytes per second. Sementara di peringkat kedua pun tidak sampai setengah dari kecepatan Bolt, yakni hanya 8.000 kilobytes per second. Bahkan di akun Twitter Bolt Club mencatatkan kecepatan Bolt di Medan mencapai 101 megabytes per second.